Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai virus corona. 1. Apa saja yang kalian ketahui tentang virus corona? Virus corona adalah kumpulan virus yang dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit yang terjadi pada hewan atau manusia. 2. Virus jenis baru ini menimbulkan wabah yang dikenal dengan sebutan COVID-19. Ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk, dan sesak napas. Gejala ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. 2. Hal-hal apa saja yang kita lakukan untuk menjaga diri dari bahaya virus corona? 1. Rutin mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan air bersih dan sabun. 2. Menjaga jarak setidaknya 1 meter untuk menghindari penularan virus. 3. Menggunakan masker ketika bepergian atau di tengah kerumunan orang banyak dan membatasi kegiatan di luar rumah. 3. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari adanya masalah virus corona? Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan kembali kepada kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan. 3. Kita bisa jadi lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.